Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, apa kabar? Ini saya mau review ya, tadi saya habis dibeliin sama bos ini ayam cipai apa ayam dada goreng ya. Kita yang terus kenal, dan ini ada ayam pahanya. Ini dia ayam paha ya, kita intip-intip saja ya. Karena ini saya tidak makan habis, jadi buat besok lagi. Ini ada ayam paha juga. Ini ayam paha satu. Ini ayam paha ada dua. Ini cipai, tuh lihat cipai, tuh lihat ya, sahabat cipai. Ini sama sasum sama kakek, dan ini ada lagi. Tadi majikan saya tuh habis pulang. Ini ada ubi rambat, saya review saja. Ini ada ubi rambat ya, atau muntul. Nah, di sini pun kuliner Taiwan sangat terkenal sekali. Tadi pun sampai sembelihin banyak banget ya, sahabat. Nah, ini ada nugget atau cikwai, nugget ayam. Majikan tahu saya tidak makan babi, jadi majikan nggak pernah beliin saya babi ya. Dan ini ingkasa suping ya, suping itu dari kentang ya, sahabat ya. Seperti itu, banyak sekali. Tadi majikan habis beliin saya sama kakek ini roti, rotinya buat sarapan atau buat snack. Nah, seperti ini, mari kita makan. Ini tadi sudah makan dia sedikit ya, ini ya sahabat ini. Tadi belum habis nih. Tapi di sini sama makan nasinya ya sahabat nih dia. Hamburger nasi. Dan ini sausnya, sausnya biasanya itu asin, bukan cabai ya. Jadi saya punya saus cabai sendiri ya sahabat. Mari kita makan bersama. Nah, ini kalau tidak habis kameranya durah. Ini saya nggak bisa habis ya sahabat, sudah pasti nggak bisa habis karena banyak banget. Jadi saya mau makan nasinya saja, nasi berbentuk hamburger ya. Tadi kakek saya sudah makan, majikan saya di atas pun sudah makan ya sahabat. Majikan saya di belakang sudah makan. Jadi ini hamburger nasi ya bentuknya, hamburger nasi. Nah, ini dia. Ini bisa hamburger nasinya, si nasi hukum ya. Hukum itu nasi yang sehat ya sahabat, tuh lihat tuh bentuknya kan beda kan. Sepertinya ada telur. Ini ada daging sapi atau apa ya sahabat ya, nanti kita makan biar tahu daging sapi atau apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, ada kentang. Ini cumi-cumi. Ini hamburger, hamburger berbentuk nasi. Jadi saya itu kalau nggak pedes itu nggak gitu ya sahabat ya. Jadi biar tambah mantep saya kasih saus sendiri. Jadi saya kasih saus. Oh, ini cumi-cumi sahabat. Jadi biar pedes mantep ya, saya kasih saus sendiri. Ini ada jamur. Nah, jadi kita itu ada hamburger, hamburger bentuknya nasi bukan roti ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberi anak bima rusakana wakin nama tabun amin ya. Dia sahabat ya, hamburger nasi. Dalamnya cumi-cumi sahabat. Cumi-cumi telur. Salad ya. Dan minumnya teh. Minumnya teh manis ya. Ini makan malam ya sahabat ya. Tadi saya masukin ke dingin, saya tidak makan bareng. Ini apa ya? Ada ikan.
hamburger nasi. Setelah berulang kali melihat rekaman CCTV, Roni sama sekali tidak melihat keberadaan seorang anak perempuan yang bernama Rea di sana. Yang dilihatnya adalah pemukulan orang preman kepada Neha. Roni menjadi semakin percaya dengan ada salapnya. Memang hanyalah ilusi dari Neha yang trauma pasca pemukulan tersebut. Sontak hal itu tentu saja membuat Roni menjadi sangat kesal karena memang merasa dibohongi oleh Neha. Roni pun langsung bergegas menemui Neha di apartemennya. Dia meluapkan kekesalannya karena merasa Neha telah membohonginya. Meski Neha masih bersikeras bahwa keberadaan Rea benar adanya, namun Roni sudah tak mau lagi percaya kepada Neha. Roni juga menjelaskan bahwa Neha mengalami trauma pasca pemukulan yang terjadi sebelumnya. Mendengar ucapan Roni, terus lagi ya Lord ya. Tidak apa yang goreng, yang goreng dada. Ini besar sekali ya, Hil ya. Tuh, besar sekali, betul. Tuh, lihat. Ya. Tuh. Nanti kita makan dikit pun nggak apa-apa ya, Lur ya. Ada ayam paha 3. Cibai, majikan saya tahu saya suka cibai, saya di sini nggak pernah beli ya. Jarang beli ya, bukan nggak pernah. Jarang beli. Mendengar cerita Usman, Roni langsung segera mencari Sani. Namun ketika Roni dan Usman akan keluar, tiba-tiba terdengar cerita dari seorang pelayan yang ternyata. Tapi sambelnya nggak kenal loh. Nama Roni ditemukan sudah tak bernyawa dan secara tak sengaja Roni dan Usman berada di satu lift bersama anak buah Sekar yang ditugaskan. Ada sambelnya jadi kurang mantep ya. Oh, saya colek dulu ya Lur ya. Jadi kalau nggak tesnya tuh gimana gitu ya? Hamburger nasi. Hamburger nasi segini pun beringin sekali ya. Inspektur Ajay menengahi mereka. Tiba-tiba Sani mengambil senjata milik Inspektur Ajay dan mengancam akan menembak mereka. Tanpa rasa basi, Inspektur Ajay mengambil senjatanya yang lain dan langsung menembak Sani tepat di kepalanya. Roni sangat menyayangkan hal itu karena hanya Sani yang mengetahui di mana Rea berada. Padahal Roni berniat untuk menggali informasi dari Sani. Tak lama setelah itu ketika Usman
Ya, sepertinya. Besar banget ya, lor. Kulit. Kulit Taiwan Chiba. Ini bagian itu daging ya. Bagian tulangnya agak sebelah sini. Bagian sini tulang. Ini dia. Sebelah sini tulang, sebelah sini daging. Besar sekali. Roni menghabisi satu persatu dari mereka yang berjumlah puluhan. Meski hanya seorang diri, namun tidak ada tangkapan sama sekali pada diri Roni. Hingga akhirnya Roni pun sampai ke. Ini sahabat Pespati ya, Lur ya. Sama kan omongan nakatnya aja. Namun tiba-tiba ia mendapat sebuah tembakan dari belakang yang ternyata itu adalah Ajay, inspektur polisi yang kepada Roni bahwa sebenarnya dia adalah seorang bos narkoba yang sebenarnya. Dia memanfaatkan Seka yang memiliki perusahaan transportasi laut. Karena pada saat itu Seka ayam berusaha menutupi kasus penculikan Rea. Mendengar apa yang diucapkan oleh Ajay, emosi Roni pun memuncak. Roni langsung bangkit dan menghajar Ajay habis-habisan. Namun di saat-saat terakhir, sebuah tembakan mendarat di tubuh Ajay yang ternyata itu adalah LSD. Tanpa basa-basi, LSD langsung menghabisi nyawa Ajay saat itu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mau beresin ini lagi ya. Buat besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.